Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Bang Koboy dan masih di konten apa ya? Lelang. Tapi kali ini lelangnya bukan lelang motor, lelang mobil, tapi lelang handphone, Bos. Nah, menarik kan? Ada handphone, terus nih ada apa nih? Kayak CPU ya. Ini monitor, monitor, monitor dan masih banyak lagi. Nah, lelang handphonenya berapa? Oh ya, ini saya ada di Balai Lelang Karedi, Narogong, Bekasi. Alamatnya di Bekasi. Jadi kalau mau ikut lelang, gimana caranya? Itu nanti telepon aja di deskripsi. Jadi jangan lupa baca deskripsi. Oke, kita mulai dari ini ada handphone, nah, tolong liatin dekat ya. Ini masih segel. Ya ini masih segel, cuman kotaknya penyok-penyok ini mungkin kena jedot apa-apa. Ini dilelang mulai sini Pak. Nah ini mau dilelang mulai 500 ribu nih. STNK nggak ada, BPKB nggak ada ya. 500 ribu nih. Jadi ini masih segel, jadi artinya kondisinya baru. Terus di sebelahnya nih ada Infinix nih. Ini dilelang juga 500.000 Infinix Smart 6. Nah ini kita lihat, ini masih segel, cuman rusak aja nih. Ini jadi istilah mereka ini adalah barang-barang retur, barang-barang retur. Ini 6,6 inci, ada Infinix, terus ada Samsung Galaxy ini 700.000, ini Infinix 200.000. Kalau ini speknya apa ya? Speknya ini RAM-nya berapa nih RAM-nya nih? Ini RAM-nya mana RAM-nya? Mana RAM-nya RAM-nya? Ini RAM-nya berapa ya? Coba. Di sini nggak ada. Oh nggak ada nih. Ada Galaxy lagi, ada Infinix lagi, ada Galaxy. Nah, ini yang luar biasa Pak. Ini ada Oppo A16, ini dilelang 400.000. 400.000-nya dapat 3. Nih. 1 2 3, 3 nih. Ini juga masih segel ya. Ini masih segel. Jadi boleh dibilang kondisinya baru. Cuman barang retur ya mungkin karena itu tadi banyak yang apa? Ada yang penyok-penyok gini lah. Tuh. Orang nggak mau jadi dibalikin lagi. Terus di sini ada Samsung 400.000, ada Poco-Poco, ada Infinix. Ini ada Infinix lagi 200.000 nih murah. Ini Hot 12. Nih, tuh. Nah, terus kemudian ada Vivo, ada Vivo nih. Nah, ini kalau ini mungkin udah lepas segel ya karena ini di selotep. Jadi ini udah lepas segel nih. Kalau ini kan beda. Nah, ini kan masih segel nih. Nah, cuman karena kotaknya dekok-dekok kayak penyok nih, kepentok-pentok. Jadi mungkin si pembeli nggak mau minta retur dilelang. Ini 200.000 juga nih. 200.000. Oke, ini handphone. Kemudian di sini kita lihat nih ada monitor, ini ada CPU-nya. Ini dilelang 13 juta, 13 juta ya. Ini informasinya kondisinya masih baru. Ini kondisinya masih baru nih. Ini handphone sudah, ini monitor sudah, dan ada TV nih Bos. Ini TV nih ya. Nah ini TV ada dua, satu merek Cocoa, satu lagi merek Xiaomi. Ini Xiaomi berapa inci nih? Ini gede banget ya, 55 55 inci. Nah ini dilelang 300.000. nah kalau buat TV ini nggak bisa dicek ya, TV ini nggak bisa dicek kondisi barangnya kayak gimana, tapi ada informasi misalnya ada kerusakan rusak itu misalnya apa TV-nya mati, kemudian kedua kondisinya itu retak. Jadi kan TV kalau kita beli TV kan diangkut sama mobil bak tuh ya ke rumah. Nah, mungkin di tengah jalan kena polisi tidur apa gimana gitu, kena lubang jugrek. Nah, ini kadang-kadang ada retak-retak di sini. Informasinya seperti itu. Tapi ini mohon maaf ini nggak bisa dicek. Jadi udah disegel gini.
Ya untung-untungan lah, kalau TV untung-untungan. Terus di sini juga ada TV lagi. Ini dua TV. Ini Realme 32 inci 200.000 sama satu lagi dapat TV apa nih? Android TV. Cocoa. Cocoa. Ini TV. Kemudian kalau buat ibu-ibu, nah ini buat ibu-ibu nih. Ibu-ibu menarik nih. Ini ada perlengkapan dapur. Ini semua 1 2 3 4 5 ini dilelang mulai 600.000. Ini 600.000 kita dapat blender, dapat rice cooker, oven, apa ini? Magic jar juga. 1 2 3 4 5. Ini semua 600.000. Tuh. Ingat ya, ini harga mulai di lelang. Nah, ini kemudian masih buat ibu-ibu lagi. Ini lebih murah nih. Kalau tadi 600, ini 500. Ini dapat apa nih? Panci ya? Penggorengan nih, penggorengan. Terus dapat apa nih? Panci-panci, dapat nanak nasi, dapat penanak nasi. Ini apa nih? Oh, nggak tahu. Oke. Kalau ini 400.000. Ini dapat ini apa sih namanya? Dispenser, dapat dispenser 400.000, dispenser kipas angin. Terus ini apa nih? Ini saya nggak tahu. Terus ini dapat pompa listrik, pompa air listrik nih. Nah, ini segini 400.000. Oke. Terus macam-macam ya, ini ada koper, ada mainan anak-anak. Ini segini 500.000 nih. Ada mainan anak-anak, ada stick PS, ada TV. Ini apa sih ini? Oh, ini buat motor kali ya? Ini motor apa mobil? Aksesoris ya? Ini mau koper 500.000. Dan seterusnya. Kemudian ada perlengkapan rumah tangga lagi. Nah, ini agak mahal, 900.000. Ini dapet. Ini... Oh, pengering baju nih. Pengering baju. Nih, Max baju nih, pengering baju. Terus dapet. Nah, ini bikin mixer. Oh, ini mixer. Magic chair. Magic chair. Terus ada satu lagi di sono. Satu. Oh, bisa berapa nih? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan. Ini dilelang mulai 900.000. Murah ya. Ingat ya, jadi lelang itu misalnya dia buka harga 900.000, nanti ada yang nawar 1 juta, ada yang nawar 1 juta 100, 1 juta 200, 1 juta 300, 2 juta, dan terus-terusnya. Tapi itu tergantung siapa yang nawar atau banyak yang nawar. Mungkin kalau nggak ada yang nawar, Anda bisa bawa pulang 900.000. Jadi berdoa aja supaya nggak ada yang nawar. Masih perlengkapan dapur. Nah, ini kalau ini rumah tangga, ini dapur. Ini 900.000. 900.000 dapat panci ginian, dapat magic chair. Buset. Dapat 1 2 3 4. Terus ini apa lagi nih? Oh, blender. Terus dapat panci gini. Terus ada oven. Terus ini juga ada oven. Dapat oven 2. Ini semua totalnya nih cuman 900.000. Enggak ada 1 juta. Ya, ibu-ibu beli magic jar lelangan aja. Terus di sini ada dispenser 300.000 nih Sunken-nya. Ini kondisinya kayak gini. Ini kayaknya kondisinya masih baru ya. Ini 300.000. Terus ini Modena ini 400.000 dispenser Polytron. Polytron berapa nih? Polytron. Oh, 300.000. Polytron 300.000. Oke, kemudian namanya barang ada helm ARA ini, Bos. 700.000, Bos. RX7X itu ARA. Ini ARA bener kah? ARA bener apa? Ini kayaknya bener nih. Ini ori ya. Ini kayaknya ori ya. Ini arahnya ori ya? Ori enggak?
Oh, kayaknya ori ya. Ada dapat dusnya nih. Dusnya ada helmet LTD. Oh ya, ini sama berikut boxnya ya. Oh iya nih. Oke. Nah, kemudian yang menarik juga di sini buat teman-teman yang butuh laptop. Nah, ini ada laptop 1, 2, 3, 4, 5, 6 ada laptop. Ini ada Apple MacBook Pro 800.000, di pasarannya berapa nih? Nah, ini katanya yang rusak atau agak rusak di Wi-Fi-nya yang ini. 800.000, Pak. Terus satu lagi ada HP. Wah, layarnya gede banget nih. Nah, ini HP. Wah, ya. Ah, mati. 1.200. Terus ini dua, nah ini Asus ROG nih, 2.500. Ini katanya tadi barangnya baru ya. Nah, cuman ini ada bermasalah nih. Tadi monitornya. Ini katanya baru nih. Oke, tanggal 17 September. Terus kemudian kita ke HP Pavilion, ini 1 juta. Nah, ini ada sedikit retakan di sini, Bros. Nah, ini. Terus gimana lagi? Oh, ini nih. Ini ada kepentoknya. Nah, ini kepentoknya. Terus kemudian kemudian ada Lenovo ThinkPad 500.000. Ini katanya juga kondisinya baru nih. Anda tahu nggak berapa harga barunya? Saya nggak tahu nih. Nah, ini yang luar biasa, Pak. Ini ada MSI Steel 2.300. Ini informasinya baru. Jadi nggak boleh login. Tuh. Jangan di login. Nggak boleh. Ini baru. Ini barunya kata 20-an ya. 20 jutaan lah. Nggak tahu berapa. Ini baru nih. Ya cuman kotor-kotor doang. Tuh. Jadi nggak boleh login karena ini barang baru. Ini core-nya i7. Ini buat anak-anak gamers ya, bener nggak? Eh? Buat anak-anak gamers nih, demen lah begini. Modal 2.300. Buat main game ikut lomba menang. Oke. Okay. Ini ada peralatan untuk mobil ya. Ini ada lampu-lampu segala macam. Ini masih magic gear. Ini kulkas bos. Ibu-ibu lagi ya, ibu-ibu lagi ya, kulkas 800.000, kulkas merek LG nih, tuh masih baru, ini stiker masih ada, masih baru, grass, tuh dalamnya 800.000, ini karena apa? Dulu saya pernah ngeri, oh ini kayak gini nih. Nih, ini dekok nih. Jadi mungkin dia ngirim barang ke rumah kita, dibawa mobil box, mobil pickup, mungkin kepentok-pentok, jeger-jeger. Akhirnya dekok. Sama yang beli nggak mau, dipulangin lagi. Udah gini doang. Ini sih kondisi masih baru ini. Luar biasa. Masih ada TV lagi. Dua TV 500.000. Ini tiga TV malah di belakang nih. Satu, dua, tiga nih. 500.000. TV-nya merek TCL Samsung. Nah, buat teman-teman yang hobi musik ya, ada dua gitar. Ya, ini dua gitar ya, ini gitar. Ini 400.000, udah berikut sama ininya nih, sama speakernya nih. Udah berikut sama speakernya. 400.000 kali ini apa nih? Perlengkapan rumah. Ini apa sih, air dryer ya? Ini apa ya? Oh iya, hair dryer ya ini. Oh iya nih, hair dryer. Hair dryer ada 2 agak 4, 5, 6, 7. Buset, hair dryer segini banyak. Berapa nih? 5, 5, 15, 20. 23. 23 biji, 300.000. 300.000. Hair dryer. Oke, ini perlengkapan rumah lagi. Perlengkapan dapur. Nah, cuman ini ada rada bengkok ya. Rada dekok gitu ya. Buat masak ini telur. Nah, ini ada dekok. Kayak ginilah.
Ini bisa dipakai. Ini dilelang mulai 700.000 nih, Bos. Nah, dapat Cosmos rice cooker. Oh, dapat ini kompor. Wih, kompor 1 2 3 4. 700.000, buset kompornya rinai lagi. Ini segini 700.000, Bu. 700.000. Ini dilelang dapat kompor 3. Wah. Terus ada TV lagi. Ini berapa nih? 400.000. Tuh. Ini kayaknya keluaran terbaru. Ada logonya FIFA World Cup nih. Tuh. FIFA World Cup Qatar 2022 antar bulan November. Emang TV-nya dia sponsor resmi ya? Ini apa sih? Hisense Smart TV. Nih, mereknya Hisense FIFA World Cup nih. Buat nonton bola. Dapat 3. 400.000 3. Terus apa lagi nih? Ini dapat high pressure cleaner. Apa nih? Mesin semprot air. Terus ini apa nih? Ini apa sih? Ariston. Tahu enggak, Bos? Tahu enggak, Bro? Apa? Enggak tahu ya. Terus ini ada umbrella. Ini 600.000. Oh, sama ini. Kandang burung. Kandang burung apa kandang ayam? Bawahnya jebol. 5-600 ribu. Dan Anda bisa lihat di belakang saya, ini stok-stoknya nih. Tuh, gila ya. Banyak banget ya. Nih, jadi sekali lagi, buat teman-teman yang mau cari HP murah, laptop murah, buat ibu-ibu nyari rice cooker, magic jar, blender, ini semua ada di sini. Lelangnya tiap hari, Rabu dan Sabtu, dan barangnya ini ya berubah-ubah ya, barangnya berubah-ubah ya. Alat musik ada. Kemudian yang paling banyak handphone. Ini udah yang paling bener deh. 3 biji berapa, Pak? 400.000. Didagangin 1 biji 400. Udah untung 3 kali lipat. Ini menang lelang nih tadi abangnya nih. Menang lelang iPhone ya? Tuh menang. Buka harga berapa iPhone open bid-nya? 400 ya? Gope. Harga terbentuk? 2,9. Ini HP-nya ini. Nih. Nih, mereka menang lelang nih. Dari harga 500.000, harga mulai dilelang, harga jadinya 2,9. Masih di bawah harga pasaran ya, Bang? Iya. Yo, masih di bawah harga pasaran. Oke, bener. Jadi terbukti ya, saya nggak hoax ya. Ada pembelinya di sini. Terus yang mau olahraga dan badminton, ini copot. Ini copot, kita benerin lagi. Ini bukan copot, ini patah, Bro. Patah, Bro. Ini dilelang berapa nih? Mana ada harganya? Oh, ini ada. 400.000 dapat raket, dapat bantal pijet nih, ya nih di leher. Terus dapat apa nih? Terus dapat sekuntum bunga. Mantap. Nah ini kalau yang otomotif ya ada nih. Ini kondisinya unitnya baru, tapi nggak tahu nih lampu apa, saya nggak tahu, tapi ini kondisi baru ya. Lampu, kemudian ada oli, ada filter, ada stir. Stirnya nih merek Daihatsu ya. Ini stirnya merek Daihatsu. Ini di lelang 700.000. Ini ada filter. Ini filter buat apa ya? Mobil apa ya? Wah, nggak tahu, Bos. Terus dapet ini deh. Ini mesin apa ya nih? Oh, ada gini ya. Nggak tahu saya. Oke, kemudian di sini kita lihat nih juga untuk otomotif. Ini segini 300.000. Lampu. Ini lampunya apa nih? Lampunya expander apa ya? Atau apa nih? Saya nggak tahu. Lampu. Ini baru ya. Ini semua spion. Ini baru. Kondisi baru. Ini ada speedometer. Ada lampu juga. Terus ada grill. Grillnya Suzuki nih.
Terus dapat head unit nih. Tuh, lampu head unit udah pecah gini. Ini semua di lelang 300.000. Oke. Dan masih ada lagi di belakang, keren banget. Sepatu, Bos. Sepatu. Nih. Ada sepatu. Ada sepatu Nike. Ada sepatu Playboy. Playboy-nya main basket. Ini ya. Dicampur ini pokoknya segini ya. Segini semua sepatu dilelang 700.000. Ini buat anaknya, buat ibunya, buat anak balitanya. Ini buat anak yang SMP. Ini buat bapaknya main futsal, lengkap lah. Jadi ada sepatu buat bapak, buat ibu, buat anak, ada semua lengkap. 700.000. Sepatu buat ke pesta atau buat ke kantor, Playboy. 700.000. Terus masih dikasih bonusnya ini apa nih? Peralatan makan. Nah, ini peralatan makan. Ah, pokoknya gitu deh. Ada printer juga 400.000 merek Epson. Ya. Dan seterusnya. Pokoknya masih banyak lagi, ada alat musik, speaker, aksesoris ada juga semua. Oke. Jadi sekali lagi buat teman-teman yang mau cari handphone murah, laptop murah, peralatan dapur, peralatan masak, kemudian ada dispenser, terus ada alat musik, terus ada aksesoris mobil, silakan merapat ke Balelang Karedi. Lelangnya setiap hari Rabu dan Sabtu. Lelangnya online. Alamatnya di mana, caranya ikut lelang bagaimana, telepon di deskripsi. Jadi jangan lupa baca deskripsi. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Kalau Anda suka dengan video ini, silakan like, comment, share, dan jangan lupa pencet tanda loncengnya. Kemudian, jangan lupa follow Instagram bang_koboy, follow TikTok Bang Koboy, dan baca juga www.bangkoboy.com. Akhir kata, terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.